Jajaran Forkopimda di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada tenaga medis yang berjuang di garis terdepan penanganan COVID-19. Mereka juga memberikan bantuan alat pelindung diri kepada tenaga medis. Bupati Jember Faida beserta Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono dan Dandim 0824 Jember Letkol Infanteri Laode Muhammad Nurdin mendatangi rumah sakit rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Dr. Subandi. Kedatangan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada tenaga medis dan petugas kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan virus corona. Dalam kunjungannya, mereka menyerahkan paket makanan, minuman sehat, dan alat pelindung diri ke tenaga medis dan petugas kesehatan. Pemberian ini sebagai bentuk empati dan dukungan moral kepada mereka agar tetap semangat menangani pasien virus corona hingga sembuh. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Jember sendiri terus meningkat, sedangkan yang dirawat terus menurun. Kami bersama-sama ke sini dan bawa oleh-oleh sedikit, makanan sehat, minuman, agar memberi semangat kepada tenaga medis yang di sini. Dan alhamdulillah kerja keras tim medis dan seluruh jajaran Rumah Sakit Subandi sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Jember dan sekitarnya membuahkan hasil. 50% dari pasien yang dirawat sudah sembuh. Dan sisanya saya optimis sebentar lagi akan sembuh dan bisa pulang bergabung dengan keluarga di rumah. Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19 Jember, jumlah pasien corona sembuh mencapai 55 orang, sedangkan yang dirawat 57 orang pada 1 Juli 2020. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.